kita berjumpa lagi. Kita masuk ke bagian yang kedua, 2.2 tren persekitaran perniagaan. Oke, kalau kita lihat graf di sini ada dua jenis, graf menaik dan graf menurun. Jelaskan konsep tren persekitaran perniagaan. Tren persekitaran perniagaan bermaksud arah aliran perkembangan sesuatu perniagaan dipengaruhi oleh faktor-faktor dalaman dan faktor-faktor luaran perniagaan. Apa itu tren meningkat? Merupakan aktiviti atau operasi perniagaan yang semakin meningkat, yaitu pengeluaran barangan atau perkhidmatan semakin meningkat. Manakala apa itu tren menurun? Aktiviti atau operasi perniagaan semakin menurun. Tren mendatar pula ialah aktiviti dan operasi perniagaan malar. Apakah faktor-faktor dalaman dan faktor-faktor luaran bagi tren perniagaan? Kita lihat faktor faktor dan aman. Oke okay, biasanya berlaku dalam organisasi. Oke okay, yang pertama gaya pengurusan organisasi. Kedua sumber manusia dalam organisasi. Pemasaran. Keempat pengeluaran. Yang kelima keuangan dalam organisasi. Yang keenam Teknologi maklumat dalam organisasi, dan yang ketujuh, adanya penyelidikan dan pembangunan dalam organisasi. Manakala yang kedua, faktor-faktor luaran yang terdapat di luar kawalan organisasi. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, politik dan perundangan negara. Yang ketiga, pelanggan. Yang keempat, masyarakat. Faktor yang kelima, persaingan daripada organisasi lain dan seterusnya jaringan. Bagian ini dianggap penting. Oke okay, ya, kalau kita lihat graf ini dia menunjukkan peningkatan ya improving your profit margin ya. Apakah faktor-faktor dalaman dan faktor-faktor luaran yang menyebabkan tren meningkat? Oke, okay, kita lihat faktor-faktor dalaman dalam organisasi, pekerja, bermotivasi tinggi, dan rajin. Faktor yang kedua: pengurusan sistematik dalam organisasi. Faktor yang ketiga, mungkin aktiviti pemasaran yang berkesan. Oke, okay. dari segi faktor-faktor luaran, oke, okay, keadaan politik negara yang stabil, ekonomi negara yang berkembang, perkembangan teknologi negara, dan seterusnya adanya jaringan perniagaan yang positif. Bahagian ini dianggap penting, Baik, kalau kita lihat graf ini menunjukkan tren menurun. Apakah faktor-faktor dalaman dan faktor-faktor luaran yang menyebabkan tren menurun? Oke, kita lihat yang pertama, faktor-faktor dalaman, organisasi. Kemungkinan gaya pengurusan tidak sesuai dengan kehendak pekerja. Dengan itu pekerja kurang produktif. Oke, okay, faktor yang seterusnya activity pemasaran kurang berkesan. Mungkin organisasi tiada teknologi maklumat. Faktor-faktor luaran yang menyebabkan tren menurun ialah politik dan perundangan tidak stabil keadaan ekonomi negara yang meleset, mungkin berlakunya bencana alam. Bahagian ini dianggap penting. Baiklah, ini merupakan contoh gambar di mana berlakunya uh, proses jual dan beli produk. Kan? Jadi, terangkan konsep pasaran. Oke, apa itu konsep pasaran? Okay, satu keadaan berlakunya urus niaga jual beli antara pembeli dengan penjual pada suatu tingkat harga dan pada masa yang dipersetujui bersama. Okay, dalam pasaran, kita bahagikan kepada tiga. Yang pertama, pasaran untuk semua. Oke, okay, apa itu pasaran untuk semua produk yang dihasilkan untuk semua peringkat pengguna? Contohnya, produk ubat gigi ataupun produk beras. Yang kedua, pasaran produk. Oke, okay, pasaran produk ini adalah berkaitan dengan permintaan dan penawaran semua produk. Oke, okay, contohnya permintaan dan penawaran perumahan ataupun pengangkutan. Seterusnya, <tuh> pasaran keuangan. Okay, berkaitan dengan jual beli saham dan sekuriti, atau pertukaran mata uang asing, ataupun pinjaman dan pelaburan, ini merupakan contoh gambar guna tenaga dalam organisasi perniagaan, ataupun pengeluaran, terangkan konsep tren guna tenaga pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Oke, okay, jadi untuk pengetahuan murid-murid, ketiga-tiga ini guna tenaga, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi adalah saling berkaitan. Oke, okay, kita lihat apa itu guna tenaga. Oke, okay, merupakan jumlah tenaga buruh terlibat dalam sesebuah pengeluaran barang dan perkhidmatan. Guna tenaga penuh Okay, di mana tiada pembaziran sumber ataupun tiada pengangguran. Okay, taraf hidup penduduk dan pendapatan penduduk turut meningkat, okay, dan seterusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Guna tenaga pakar. Apa itu guna tenaga pakar? Kepakaran guna tenaga berkemahiran tinggi diperlukan. Industri yang menggunakan teknologi tinggi ya. Oke, gambar ini menunjukkan simbol pendapatan ataupun hasil ya, yang bertumbuh ataupun bertambah. Oke, sama ada dalam perniagaan ataupun uh, di kalangan penduduk. Baik, kita lihat pendapatan perniagaan. Apa itu pendapatan perniagaan? Oke, okay, diperolehi hasil daripada jualan barang-barang dan perkhidmatan. Oke, okay, pendapatan perniagaan juga diperolehi daripada hasil sewa bangunan, ataupun diperolehi daripada dividen pelaburan saham, atau mungkin daripada faedah simpanan uang di bank. Oke, okay, kita lihat konsep pertumbuhan ekonomi. Oke, okay, kita lihat perkembangan ekonomi negara yang baik. Sudah pasti akan menyebabkan peniagaan dapat berkembang dengan baik. Oke, okay, hasil daripada peniagaan yang berkembang dengan baik ini, oke, okay, akan meningkatkan lagi jualan ataupun uh, pengeluaran. Uh. Oke, okay, bila jualan dan pengeluaran meningkat, sudah pasti peniagaan itu dapat meningkatkan hasil atau keuntungan dalam peniagaan. Oke, okay. dan peniagaan yang berkembang baik ini sudah pasti memerlukan lebih ramai pekerja ataupun pekerja bertambah. Dan apabila pekerja ini bekerja, sudah pasti akan meningkatkan pendapatan dan seterusnya taraf hidup rakyat turut meningkat dan dengan itu akan membantu kerajaan menggunakan pendapatan hasil daripada cukai yang meningkat untuk membangunkan negara. Oke, bahagian ini dianggap penting. Baik, ini gambar contoh undang-undang, undang-undang ya. dalam perniagaan. Oke, okay, terangkan konsep undang-undang perniagaan. Baik, apa itu undang-undang? Satu set peraturan diterima oleh masyarakat dalam sesebuah kawasan ataupun negara. Oke, okay, kerajaan melaksanakan peraturan. Oke, okay, berdasarkan undang-undang. Apa itu undang-undang perniagaan? Okay. Semua aktiviti perniagaan perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, okay. memastikan keadaan persekitaran perniagaan yang selamat. Dengan itu, dapat memudahkan lagi urusan eh, perniagaan okay. dan diharap perniagaan tidak menghadapi masalah. Dan dapat mengelak usahawan daripada ditipu dalam urusan perniagaan. Oke, okay, seterusnya, apakah aspek-aspek organisasi perniagaan dalam kerangka perundangan? Oke, okay, contoh-contoh gambar okay, yang melibatkan peraturan dan undang-undang. Oke, okay, kalau kita lihat. Uh, apa ini keratan akbarmi tentang penipuan, ya, peniagaan secara online? Oke, okay. mempunyai akta syarikat. Oke, okay. Bawa berbagai pembaharuan, contoh-contoh. Oke, okay. masih lalai ya, hak pengguna. Jadi, ini semua berkaitan dengan aspeknya, aspek, ya, aspek undang-undang. Oke, okay, kita lihat dari segi aspek yang pertama kesehatan dan keselamatan. Oke, okay, di mana perniagaan perlu sentiasa mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan pekerja seperti pelindungan dan kebajikan. Oke, okay, kita tengok aspek yang kedua dari segi pekerjaan. Oke, okay, undang-undang dapat mengelak Berlakunya penindasan pekerja seperti berlakunya diskriminasi pekerja mungkin okay, dari segi juga dari segi gaji oke okay, pembayaran gaji ataupun upah yang okay, tidak setimpal dengan pekerjaan dari segi aspek maklumat oke okay, undang-undang oke okay, penting ya, untuk mengelakkan cetak Rompak ataupun pencerobohan data sulit dalam sesebuah perniagaan. Okay, dari segi perlindungan pengguna, undang-undang okay, dapat melindungi pengguna daripada tindakan penjual yang mungkin dianggap tidak beretika. Oke, okay, dari segi aspek persaingan, undang-undang diperlukan untuk uh, mengawal aktiviti persaingan. Ya. Dari segi persaingan harga, okay, pasaran, dan bangsa Oke, okay, seterusnya dari segi aspek persekitaran, undang-undang okay, dapat memastikan perniagaan tidak mencemarkan kualiti ya. alam sekitar.